Gempa berkekuatan magnitudo 2,7 mengguncang Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut bahwa gempa yang berlangsung pukul 5:09 waktu Indonesia Barat terjadi dua kali. Adapun lokasi gempa berada di 1.83 lintang utara dan 98.97 bujur timur dengan pusat gempa berada di laut 20 km tenggara Tapanuli Utara Sumut pada kedalaman 10 km. Gempa Mach 2.7, 11.22 pukul 5:09.40 WIB, log 1.83 Lu, 98.97 BT 20 km tenggara Tapanuli Utara Sumut, kedalaman 108 km tagar BMKG, tulis BMKG dalam akun Twitternya. Sebelumnya, Tapanuli Utara pada pukul 4.40 waktu Indonesia Barat juga diguncang gempa M4.8. Di mana lokasi gempa berada di pukul 2:09 lintang utara dan 98.97 bujur timur dengan pusat gempa berada di darat 8 km timur laut Tapanuli Utara, pada kedalaman 10 km. Gempa Mach 4.8, 11.22 pukul 4.40.02 WIB, log, pukul 2:09 Lu, 98.97 BT pusat gempa berada di darat 8 km timur laut Tapanuli Utara. Kedalaman 10 km dirasakan 4 V Sipoholon, 4 Tarutung BMKG, kata BMKG. Gempa berkekuatan magnitudo 4,8 mengguncang Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara Sumut. Gempa tersebut berpusat di darat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa terjadi pukul 4.40 waktu Indonesia Barat. Gempa terjadi pada kedalaman 10 km. Pusat gempa berada di darat 8 km timur laut Tapanuli Utara, tulis @info_bmkg. Titik koordinat gempa tercatat berada di 2,09 lintang utara Lu dan 98,97 bujur timur BT,